Inilah salah satu pulau di Indonesia yang tidak boleh dikunjungi wisatawan. Sebuah pulau kecil di kawasan pesisir laut selatan Jawa yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Malang. Pulau ini memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, meliputi habitat bagi satwa endemik, ekosistem tropis, dan ekosistem dasar laut dengan terumbu karang yang indah. Terdapat juga sebuah laguna besar berwarna kehijauan yang diberi nama Segara Anakan. Pulau Sempu adalah pulau terlarang yang tidak boleh dikunjungi untuk keperluan pariwisata, bukan karena hal mistis dalamnya, tapi karena pulau ini masuk dalam wilayah cagar alam. Sumber daya di Pulau Sempu hanya diperuntukkan khusus untuk keperluan penelitian. Pengunjung harus memperoleh izin khusus dari BKSDA Jawa Timur untuk bisa berkunjung ke Pulau Sempu.